Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan berakhir, Idul Fitri hadir. Idul Fitri artinya hari raya karena berbuka kita berpuasa sebulan penuh. Idul Fitri juga bisa diartikan kembali pada fitrah. Artinya, setelah kaum muslimin menunaikan ibadah puasa sebulan penuh, diharapkan bisa kembali pada fitrah mereka sebagai hamba Allah. Apa itu fitrah manusia? Secara bahasa, fitrah artinya penciptaan atau kejadian. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa fitrah itu adalah agama Allah yang lurus atau agama Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullahi fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah Islam. Artinya manusia diciptakan Allah pada dasarnya membawa kecenderungan untuk berislam. Namun kemudian syaitan melalui kedua orang tua memalingkan manusia dari fitrah tersebut. Sehingga ada manusia yang beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Rasulullah SAW menjelaskan, kullu insanin taliduhu ammuhu alal fitrah wa abawahu ba'du yuhawidanih wa yunasiranih wa yumajisanih. Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Setelah ditempa selama sebulan penuh, kaum muslimin sejatinya menjadi pribadi-pribadi yang siap menjalankan Islam sebagai fitrah mereka. Inilah tanda keberhasilan ibadah saum Ramadan. Jika sudah demikian, maka fenomena yang selama ini terjadi tidak akan kelihatan lagi. Kita tidak akan melihat lagi kaum muslimin yang rajin ibadah di bulan Ramadan, namun kembali malas di bulan Syawal. Kita tidak akan lagi melihat kaum muslimin yang menerima hukum saum secara mutlak tanpa protes, dan bertanya-tanya, namun mempertanyakan hukum-hukum muamalah dan ukubat. Kita tidak akan melihat lagi kaum muslimin yang menjalankan aturan Islam dalam ibadah ritual, namun menjalankan aturan sekuler dalam masalah kehidupan. Kita tidak akan menemukan lagi kaum muslimin yang semangat berzikir, membaca Al-Quran dan memakmurkan masjid, namun enggan berdakwah dan berjihad membela Islam. Jika kaum muslimin telah berhasil kembali pada fitrah mereka dengan semakin bertambah taat kepada Allah, maka mereka berhak merayakan Idul Fitri. Karena akhirkan Idul Fitri sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, Id itu bukan bagi orang yang memakai yang serba baru, namun Id itu adalah bagi orang yang bertambah kuat. Sungguh, kita merindukan suasana Id yang hakiki, Id yang penuh dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah dengan menjalankan syariat Islam sebagai fitrah manusia. Sungguh, kita merindukan kehidupan Islam yang dijalankan oleh kaum muslimin sebagai buah dari ketakwaan yang ditempa di bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن